Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Harun Gaming. Oke, jadi langsung saja Bang ya. Di sini kita sesuai judul. Karena kita iri lihat Bang Lep Bang ya cobain Asus ROG Phone 3 di Android 10 Bang ya. Jadi langsung saja di sini kita ke cara penginstalannya. Kita masuk ke recovery dulu dan di sini kita sebelumnya menggunakan Restroid di Android 13 Bang ya. Karena kita udah tamat juga guys review ini banyak. Tuh. Ini benar-benar Redmi Note 7 guys. Dan by the way di sini gua menggunakan ini banyak. Apa USB OTG tepatnya. Oke, mungkin jelas. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini untuk stepnya tolong perhatikan banyak. Kalau Android 10 ini, semisal kalian dari Android 13, kalian harus flash FW dulu, banyak downgrade dulu FW-nya ke Android 10. Nah, tapi kalau kalian ke Android 11, kalian harus pakai FW Android 10 juga, banyak di 12.5.1. Oke, dan di sini langsung saja kita ke tahap penginstalannya. Dalpik, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, Dalpik data, cache system, dan vendor seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita lari ke USB OTG. Terus kita cari yang namanya FW Lapender banyak. FW Lapender MIUI 10.3.10. Oke, seperti itu. Lapender global banyak, perhatikan. Kita swipe to install dulu. Baru bersihkan cache dan Dalpik. Dan setelahnya langsung saja kita coba flash Asus ROG Phone 3 UI stabil bang ya. Dari Sora Bapak. Sora Bapak kan namanya? GG banget guys. Nah, jadi di sini kita tambahkan juga banyak opsional. Kita kasih note. Jadi buat kalian yang mau root silahkan. Kalau mau enggak ya enggak usah dipasang. Di sini kita sekalian aja nanti. Tuh guys, lu lihat aja nih. Lapender Pro Asus ROG Phone 3. Anjas gigi gimang guys. Oke, proses penginstalannya kita tungguin. Oke, kalau kita lihat di situ placing boot iMac. Sepertinya di place juga boot iMac. Sistem iMac juga. Vendor iMac juga. Oke, sepertinya di sini cepat sekali banyak untuk tahap penginstalannya. Gak nyampe 5 menit kayaknya, Cok. Dan di sini kalau Lapender kasusnya nggak bisa pakai DFE banyak agak susah juga sih. Jadi format data terus, guys, clean place terus. Jadi agak susah kalau di RTI place, guys, sumpah. Nah, dan setelahnya kita coba Magis 25.2 seperti biasalah. Langsung press bang. Ada pun untuk reviewnya abang bisa tonton di channel Bang Lep banyak review lengkapnya soal game booster, armory crate, game genie-nya dan fitur-fitur lainnya seperti itu. Oke, udah selesai kita coba bersihkan cacing. Astaga, memori kehabisan guys, guys memori kita kehabisannya. Jadi kita ulangin lagi, tapi nggak diulangin amat sih. Kita sudah selesai apa tadi? Oke, bersihkan cache dan dalpik banyak. Setelah kita coba install 25.2 untuk magisnya seperti itu. Oke lah, jadi langsung saja kita coba format data guys. Aduh, kamera kita nggak cukup lagi tadi guys. Oke, kita langsung mulai mulai ulang sistem. Dan ya di sini kita sudah berhasil bang ya. Jadi tandanya kita udah bisa pakein Asus ROG Phone 3 banyak seperti di channelnya Bang Lep. Pokoknya abang bisa subscribe aja channelnya Bang Lep guys ya. Buat nonton gimana reviewnya soal game Mobile Legends. Terus fitur-fitur lainnya yang tersedia di ini custom ROM ROG Phone 3 Android 10 banyak.
Nah, kalau abang mau tahu juga soal Android 11 yang pernah kita review di ROG Phone 5, abang bisa tonton di channelnya Mang Paran dan channel gua di konten videonya di bawah ini banyak, abang bisa scroll aja sampai bawah. Pokoknya joss banget, guys. Ini kalau ROG Republic of Gamers kita install, guys. Sumpah, gaming-gaming parah. Kira-kira berapa lama, guys? Menurut kalian ini menunggu botnya? Astaga naga, memang ya kalau kamera kita cuma 64 GB, guys. Jadi ya seperti itu, guys, ya. Dan di sini kita sudah selesai untuk penginstalannya. Jadi di sini no settingan, bang, tidak ada gagal-gagal sama sekali, bang, ya. Pukul kita tetap di 421. Oke, mungkin kalian udah bisa lihat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat armory crate memang udah ada. Jadi nggak sama seperti di Android 11, kita tambahin manual. Dan di sini sudah include otomatis, bang, ya. Oke, kayaknya untuk review lengkapnya kayaknya nggak terlalu banyak, bang, ya. Pokoknya abang bisa tonton di channelnya Bang Lab, ya kan. Udah lengkap banget, guys, di channel Bang Lab, ya. Kita nggak terlalu juga nih kalau review-reviewnya. Kita cuma cari installnya doang, guys. Ini ROG, guys. Gaming parah. Oke, bener. Nexus Lavender AES Old versi 3. Oke lah, kayaknya kayak gitu aja, bang, ya. Takut juga nih memori kita habis di kamera ini. Oke lah, see you next video. Bye bye. Semoga bermanfaat untuk cari installnya.